satu bapaknya dari awal masih kurang kita masih kurang juga. Nah, nenek Alia apa yang bagaimana tapi alhamdulillah mampu berbuat yang semua bisa ada. Kalau sosial media ya kan ada banyak ya, mau lewat YouTube atau mau lewat Instagram,
makin banyak makin mengetahui orang, dan itu bisa juga lewat banyak anak-anak yang muda, generasi muda, sampai yang orang tua kita juga bisa tahu memahami adat istiadat dengan pasang kartunan kita. Buat pertanyaan kedua tentang cerita Alika Hijab, ini malah cerita yang paling suka, soalnya sebagai orang muslim di sana tentu susah, banyak tantangannya, tapi menjadi orang yang wanita yang berhijab di sana sangat menurut Alia yang bisa dibanggakan. Alia mulai mengalami tekel, sebenarnya nggak dipaksa, bunda itu sama mungkin kayak banyak ibu-ibu yang lain juga sering lucu aja lihat anak-anaknya pakai hijab terakhir dari kecil kan. Nah dari sekolah itu udah dibilangin sama gurunya, bunda bilang sama gurunya, bu Agnes ya, bilangin saya ini muslim dan kayaknya berhijab. Nah pakai hijab langsung itu kalau dicopotin nggak apa-apa, biarin aja copot, tapi kalau bisa diingatin aja, oh jangan lupa ya pakai hijabnya itu. Nah mungkin dari kelas 1 sampai kelas 2 agak gimana ya, kayak sekali-sekali copot, mungkin panas lagi main di luar copot, balik lagi. Terus habis itu hari berikutnya lama-lama nggak copot ya, hari berikutnya juga nggak copot, makin lama makin jadi, makin bisa menjadi orang yang pakai hijab. Dan lama-lama gurunya baru sadar, oh iya dia udah lama juga nggak copot hijabnya. Pas udah tanya, Pak aman aja nggak ya di sekolah, nggak ada yang bully, nggak ada juga, semua pada santai aja, anak-anak kecil mana mereka, alhamdulillah pas dia di sekolah SD itu semua aman, mereka terima aja, mereka senang. Kadang ada juga adalah pertanyaan kayak, oh nggak panas pakai itu atau nggak gerah atau apa, risih, enggak, aman aja alhamdulillah. Terus naik kelas 3 sama semua udah pada tahu ya, oh iya itu yang perempuan yang pakai berhijab. Lama-lama gitu terus naik kelas sampai SMP, SMA, jadi orang udah nyaman aja, udah biasa aja. Seringnya mungkin ada teman-teman kalian yang belum pakai hijab, mereka masih kecil ya, beda lagi ceritanya karena mereka baru mau pakai pas awal SMP atau awal SMA. Beradaptasi ke lingkungan SMP dan SMA nya itu agak susah, mereka cerita susah dan banyak komentar, mungkin ada juga pengalaman bullying ya karena di lingkungan baru. Tapi yang udah kenal yang mulai dari kecil, orang udah terbiasa lihat ada yang pakai hijab, jadi nggak ada yang tanya-tanya lagi dan alhamdulillah nggak ada bullying. Dan juga kalau ada bullying sangat ketat sih bullyingnya di sana, pasti ada dilaporkan dan nggak cuma dibiarin aja. Dan terakhir buat pertanyaan ketiga. Sebagai anak di generasi muda ini, anak Alia sangat bangga menjadi orang Minang. Dan mungkin yang bisa diteruskan juga ke generasi muda ini, kita harus menjadi unik kita sendiri tanpa berubah prinsip dasar kita. Awal dari yang apa Alia bahas sebelumnya itu, emang kita harus bangga menjadi orang Minang. Dan kita nggak boleh lupakan asal kita itu dari mana, roots kita itu dari mana. Contohnya ya, kalau Alia lupakan semua perasaan Alia, roots Alia sebagai orang Minang ya Amerika, orang tanya Alia berasal dari mana, Alia nggak tahu jawabannya. Alhamdulillah karena diajari sama orang tua dan belajar juga sama Alia pulang Indonesia, Alia bisa jawab confidently dengan senang hati, Alia itu orang Minang. Itu jawabannya, semoga pertanyaannya dijawab. Baik.